menceritakan tentang Chuah Thean Teng. Tokoh seni negara. Chuah Thean Teng dilahirkan di Fujian, China pada tahun 1914. Dia mendapat pendidikan awal dari di Jiangmen Art College. Dia berpindah ke Asia Tenggara pada tahun 1932 dan bekerja di kilang sarung. Apabila kilang sarung itu ditutup, dia terpesona dengan batik. Jadi, beliau menggunakan pewarna lilin yang ditinggalkan di kilang untuk membuat menjadi sebuah lukisan batik. Lukisan pertamanya dibuat di Pulau Pinang pada tahun 1936. Antara contoh-contoh karyanya. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Bye.